Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammad ibn Abdullah qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa kembali untuk tafaqquh fiddin, melaksanakan ibadah yang agung dan mulia yang memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan. Kita berdoa semoga salawat serta salam selalu dilimpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah. Baiklah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah Wat-Ta'ifatil Mansurah karya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, yaitu kitab jalan orang atau golongan yang selamat, yang golongan tersebut ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada pembahasan al-masyahid wal mazarat, Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah membawakan bab al-masyahid wal mazarat, yaitu tempat-tempat yang sering dilihat dan dikunjungi. Ya, tempat-tempat yang sering dilihat dan dikunjungi oleh orang-orang. Ya, al-masyahid jamak dari masyhad, yaitu tempat yang bisa dilihat, ya, atau tempat ya yang orang-orang bisa menyaksikannya. Kata Syekh rahimahullah, innal masyahid allati naraha, sesungguhnya ya tempat-tempat yang bisa kita lihat, ya, tempat-tempat yang orang ada di situ, yang bisa kita lihat, fil biladil islamiyah, di negeri-negeri Islam, kabiladis Syam, seperti negeri Syam, wal Iraq dan juga Irak, wa Misra dan juga Mesir, wa ghairiha minal bilad, dan negeri-negeri lain. La tuwafiqu ta'alimal islami, di mana tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, artinya ada beberapa tempat-tempat yang kita saksikan di negeri-negeri Islam, ya, di mana negeri-negeri tersebut ada tempat-tempat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ada tempat-tempat di negeri tersebut yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Faqad nahha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anil bina'i 'alal kubur. Dan sungguh, ya, atau maka sungguh Nabi telah melarang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang anil bina'i 'alal kubur,
yaitu untuk membuat bangunan di atas kubur. Al-bina, bangunan alal kubur, ya, di atas kuburan. Fa fil hadis sahih kata Syekh, maka tersebut di dalam hadis yang sahih, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu jassasal qabru. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan itu ayyu jassas, yaitu diberi batu kapur, atau sekarang itu dikijing. Ya, dikijing. Ya, maksudnya diberi kasih batu, semen, apa begitu ya. Sekarang itu dikijing. Ya, apalagi kijingnya dari marmer yang mahal. Kadang begitu, sampai beli mahal. Wa ayyuqada alaih, dan untuk diduduki, artinya kijing tersebut diduduki. Alaihi, di atas kijing tersebut, di atas batu tersebut. Ya, artinya kuburan diduduki. Ya, maka Rasulullah melarang untuk dibuat, ya, kijing di atas kuburan dan diduduki. Kadang malah diduduki kemudian main gaple di situ, ya. Main gaple itu main apa? Kartu, ya, di situ. Ya, orang-orang jahil terhadap hukum, ya, terhadap ajaran agama Islam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan itu, ya, diratakan dengan batu kapur, maksudnya dikijing. Wa ayyuka ada alaih, dan diduduki di atas kuburan tersebut. Wa ayyubna alaih, dan dibangun bangunan. Ya, jadi tidak terima cuma kijing saja, tapi kadang dibuatkan rumah, terus dikasih sentir, ya, dikasih lampu. Eh, ini enggak boleh. Ya, bahkan rumahnya kadang kalau pembesar ya gede, ya. Jadi, ya, kemudian orang-orang, wah, itu ya petinggi itu, atau mungkin ya orang besar, ya, yang ada rumahnya itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan untuk diratakan dengan batu kapur, ya. Kalau misalnya kuburan tersebut tanahnya itu tanah yang mudah bergerak atau sering kena banjir, ya, supaya mayatnya tidak nyembul ke atas, maka mungkin enggak apa-apa batu-batu tersebut untuk menindi. Tapi ini tanahnya biasa, ya, yang tidak mungkin mayatnya itu nyembul ke atas, ya, maka tidak perlu, ya, cukup sudah ditimbun dengan tanah, dan tidak perlu untuk dibikin kijing kalau memang tanahnya itu sudah keras dan tanah liat, ya, jadi tidak tanah yang gembur, ya, bisa ambles atau kalau kena air terus mayatnya ke atas akhirnya, ya, sering banjir seperti yang terjadi di Uhud, ya, mayat-mayat para syuhada Uhud pernah kebanjiran dan ada yang menyembul ke atas karena memang tanahnya tersebut, sehingga, ya, ada beberapa batu-batu yang menindihi, ya, kuburan tersebut. Ya, kalau kita saksikan,
ya hanya ya untuk supaya tanahnya tidak bergerak atau tidak menyembur lagi. Ya kekuasaan Allah ya saat itu walaupun sudah lama tapi mayat-mayat tersebut masih ya utuh, artinya masih ada ya dagingnya. Masih ada dagingnya para syuhada Uhud. Karena memang kehendak Allah binatang-binatang tanah tidak memakannya. Ya ini ya. Wa tajsis, kata Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah, wa tajsis itu yasmulu ad-dihan bil kalis wa ghairihi. Maka yang namanya tajsis termasuk di dalamnya meliputi yasmul, ya meliputi atau mencakup ad-dihan, yaitu dengan cat, ya walaupun arti duhn arti sebenarnya minyak, ya artinya dengan minyak, furnace, cat, galis, ya sesuatu yang ketara, kapur, wa ghairihi dan yang lainnya. Wa fi riwayatin sahihatin, dan di dalam riwayat yang sahih li Tirmidzi yang ada di dalam ya Imam At-Tirmidzi, maksudnya adalah kitabnya Imam Tirmidzi, boleh dibaca At-Turmudzi, boleh dibaca At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahak Ad-Dharir As-Sulami At-Tirmidzi, salah seorang ulama besar ahli hadis pemilik Sunan yang lahir pada tahun 209 meninggal tahun 279 Hijriah. Jadi Imam At-Tirmidzi. Dan di dalam satu riwayat yang sahih dalam Sunan Imam Tirmidzi, dalam kitabnya Imam Tirmidzi, wa ayuktaba alaih, Rasulullah melarang untuk ditulis ya di atas kuburan tersebut namanya. Jadi enggak perlu sebenarnya namanya. Yang akhirnya orang akan melihat, "Wah, ini syekh besar." Begitu. Oleh karena itu, kuburan Baqi atau Uhud itu enggak ada namanya. Ya, jadi enggak perlu dituliskan nama sebenarnya. Ya. Kalau mereka ingin mengunjungi, sudah diserahkan kepada juru kunci untuk membersihkan kuburan-kuburan tersebut. Sebab kadang orang mengunjungi kuburan itu cuma kuburan familinya saja yang dibersihkan, sementara sampahnya disisi-sisikan ke kuburan lain. Nah ini gak benar. Padahal maksud dibersihkan atau istilahnya bersih itu membersihkan kuburan itu supaya diketahui kalau itu kuburan sehingga tidak diinjak-injak. Kalau ini disisi-sisikan ke kuburan lain enggak jadi apa jadinya enggak kelihatan kalau itu kuburan sehingga diinjak-injak oleh orang. Ya cuma kuburan dia yang enggak diinjak-injak, kuburan kerabatnya dia. Ini salah, keliru. Ya yang namanya membersihkan kuburan itu ya semua supaya kelihatan itu kuburan enggak diinjak-injak oleh orang. Ya, oleh karena itu kita disunahkan untuk mencopot alas kaki ya, ketika masuk kuburan. Ya, supaya terasa ini kuburan. Ya, ini enggak begitu. Ya, artinya ada gundukan tanah, tanahnya mengunduk. Mengunduk itu apa? Agak tinggi lah, ya. Kok agak tinggi? Wih, kuburan. Segera turun. Enggak sengaja berarti dia. Ya, jangan sengaja ingin berdiri ben tinggi, enggak. Ya, maka dilarang untuk duduk-duduk di situ. Ya, jadi ditulis namanya. Sebenarnya enggak perlu. Jadi enggak perlu dikasih patok. Siapa bin siapa atau bintu siapa sebenarnya enggak perlu. Ya, cuma tradisi masyarakat. Kadang sampai patoknya yang harga mahal. Ya.
patoknya harga mahal. Ya, ah ini. Kadang enggak cuma patok, ya itu tadi. Ada kijingnya barang. Ya, mau ngijing, nanti kan ada. Ya, biasanya tradisinya itu ya telung dino, petung dino, matang puluh, nyatus, ya mendak siji, mendak loro, nyewu, ngijing, apa gitu. Ya, ini sebenarnya tradisi-tradisi yang ya tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi termasuk tidak perlu ada tulisan sebenarnya. Ya, sudah cukup. Ya, orang kalau kepingin ziarah kubur sudah enggak ada namanya. Karena fungsinya ziarah kubur itu untuk mengingat yang namanya mati. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruhal an fa innaha tudzakirukumul maut." Dulu saya melarang kalian berziarah kubur, maka berziarah kuburlah sekarang. Fa innaha tudzakirukumul maut. Sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi ini umum laki-laki dan perempuan. Ya, memang ada beberapa ahlul ilmi yang berpendapat ya wanita tidak masuk di dalamnya. Ya, akan tetapi ya beberapa ahlul ilmi yang lain termasuk Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah berpendapat hadis ini umum untuk laki-laki dan perempuan. Ya, sehingga beliau menyebutkan ya beberapa ya alasan di dalam kitab Ahkamul Janaiz ya tentang dibolehkannya ya wanita ziarah kubur dengan syarat-syarat. Artinya kalau ingin menghindari khilaf ya, wanita tidak ziarah kubur itu pun tidak apa-apa. Wanita tugasnya ya menghibur keluarga yang ditimpa musibah. Ya, sementara yang ke kuburan itu laki-laki saja. Ya, itu yang ke kuburan laki-laki saja. Sehingga tidak laki-laki dan perempuan akhirnya ya desak-desakan, empet-empetan, senggol-senggolan, lompol-lompolan. Ya, akhirnya ya terjadi ikhtilaf. Ya, ikhtilaf laki-laki dengan perempuan, campur aduk, enggak karuan. Ya, maka begitu sunahnya ya laki-laki saja yang ke kuburan sehingga tidak terjadi ikhtilaf. Kemudian yang perempuan cukup menghibur keluarga yang ya tertimpa musibah tersebut, musibah kematian. Ah itu, kalau suatu saat pun kepingin ziarah kubur ya, maka ya tidak mengapa. Ya, artinya kalau tidak ziarah kubur sama sekali tidak berdosa. Kalau misalnya kepingin ya, karena yang namanya mengingat kematian tidak harus ke kuburan. Ya, tidak harus ke kuburan. Ya, kalau misalnya dia tidak ziarah kubur sama sekali enggak apa-apa, tapi kalau kepingin dengan menjaga ya beberapa aturan yang ada seperti tidak tabarruj, mau ke kuburan kok tabarruj, artinya dandan. Nanti pala ya yang ada dalam kubur yang kecantol ya. Jadi ya enggak usah dandan ya ke kuburan itu. Ya, kemudian juga disertai dengan mahramnya. Ya, kemudian menghindarkan diri dari fitnah. Ya, artinya jangan rame-rame begitu. Ya, apalagi dikoordinir siapa yang mau ziarah. Ya, begitu. Enggak usah. Ya, cukup sesekali saja. Karena itu Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah mengingatkan hadis tentang dilarangnya bagi para wanita sering berziarah kubur, yaitu la'anallahu zawwaratil kubur. Yang dilarang adalah zawwarat, yaitu dengan sighah mubalaghah, yang sering berziarah kubur. Ya, demikian. Ya, jadi ya ini ya, jadi ditulis di atasnya termasuk ditulis Al-Qur'an wasyi'r wa ghairi wa ghairuhu. Ya, karena yuktab ditulis di atasnya, apa yang ditulis? Al-Qur'an wasyi'r ya wa ghairuhu. Al-Qur'an syair ya dan yang lainnya. Syair, jadi ada syairnya dibuat di atas kuburan. Ya.
ya, apa misalnya, maka enggak boleh. Begitu juga Al-Quran, bukan untuk tulisan di situ. Ya, begitu juga nama, enggak perlu sebenarnya. Ya, enggak perlu sebenarnya nama, ya, atau tulisan-tulisan lain. Ya, meninggal tahun sekian dan seterusnya, dikuburkan ya tahun sekian. Kemudian Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah mengingatkan, yang pertama, inna hadhil mazarat, sesungguhnya tempat-tempat ziarah ini, aksaruha ghairu sahihin, kebanyakannya tidak sahih. Jadi tempat-tempat yang dikunjungi, tempat-tempat yang diziarahi, itu kebanyakan itu tempat itu tidak sahih, tidak benar. Fal Husain bin Ali radhiyallahu anhu, kata Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, maka yang namanya Husain bin Ali radhiyallahu anhu itu ustushhida fil Iraq, ya, mati syahidnya di Irak. Walam yasil ila Misr, dan tidak sampai ke Mesir. Ya, faqabruhu, maka ternyata kuburannya apa? Fi Misra, di Mesir. Maka ghairu sahih, tidak benar kuburannya di Mesir. Wa akbaru dalilin ala dzalik, dan dalil yang paling besar yang menunjukkan hal itu tidak benar adalah annalahu qabran, bahwasanya Husain bin Ali itu memiliki kuburan fil Iraq, di Irak, wa Misra, dan Mesir, wa Syam, dan Syam. Jadi kuburannya tiga. Nah, ini ya paling besarnya dalil yang menunjukkan tidak benar. Ya, masa Husain bin Ali satu orang kuburannya tiga. Ya, di Irak ada, di Mesir ada, di Syam juga ada. Ya, nah ini. Wa dalilun akhar, dan dalil yang lain, wa huwa, ya, yaitu anna sahabah la yadfanunal mauta fil masjid. Bahwasanya para sahabat tidak menguburkan, ya, dafana, ya, yadfinu artinya menanam sebenarnya, maksudnya menguburkan, tidak menguburkan al mauta, mayat-mayat fil masjid, di dalam masjid. Ya, jadi ya ternyata itu adalah masjid-masjid yang dikunjungi, katanya ada kuburannya Husain bin Ali. Ya, padahal para sahabat tidak menguburkan, ya, tidak menguburkan mayat-mayat di dalam masjid. Liqaulihi, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mudah-mudahan Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena ittakhadhu qubur anbiya'ihim, mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka masajid, sebagai masjid. Artinya kuburan kemudian dibangun masjid. Ya, jadi kuburan dengan masjid bersatu. Maka ini yang akhirnya Rasulullah melaknat, ya, orang-orang Yahudi. Qatalallahul Yahuda. Mudah-mudahan Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Ya, karena apa? Mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Ya, karena seperti yang sudah dijelaskan, yang namanya kuburan dengan masjid enggak boleh bersatu. Ya, kalau masjidnya dulu, maka kuburan yang harus pindah. Kalau masjidnya dulu, ya, maka kuburan yang harus dipindahkan. Kalau kuburan dulu, maka masjid yang harus pindah, cari tanah lain. Ya, begitu yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, sedangkan batas kuburan dengan masjid seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Wal hikmah fi dzalika hatta tabqal masajid khaliyah minasyirk. Dan hikmah, ya, dalam hal itu, yaitu dilarangnya kuburan dengan masjid bersatu, adalah hatta tabqal masajid, ya, khaliyah minasyirk, sehingga masjid-masjid itu kosong dari kesyirikan. Artinya enggak ada kesyirikannya. Sebab kalau ada kuburannya di situ, orang-orang akan di dalam masjid kemudian mengunjungi kuburan tersebut, minta-minta kepada yang ada dalam kuburan tersebut, atau mungkin ya berdoa kepada kuburan tersebut, dan seterusnya.
Ya, jadi hikmahnya kuburan tidak di masjid adalah ya tidak ada kesyirikan di situ akhirnya. Oleh karena itu, kalau misalnya masjid ada akses untuk melihat kuburan, hendaklah ditutup. Ya, jadi jangan sampai dia menghadap kiblat sambil melihat kuburan tersebut. Ya, akan lebih khusyuk nanti saya begitu dan seterusnya, enggak benar ini. Ya, karena Rasulullah melarang untuk ya sholat menghadap kuburan seperti yang sudah kita sebutkan. Ya, dan akan disebutkan juga di sini, la tajlisu alal kubur wa la tusallu ilaiha. Janganlah kalian duduk-duduk di atas kuburan dan jangan sholat menghadap kepadanya. Begitu. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah miliknya Allah. Ya, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian menyeru ya kepada salah seorang pun di samping menyeru kepada Allah. Jadi masjid itu khusus milik Allah, maka menyerunya kepada Allah saja. Jangan menyeru kepada selain Allah. Wasabit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dufina fi baitihi. Dan yang benar, yang tetap ya, adalah Rasul itu dikuburkan, dimakamkan, dikebumikan, ditanam fi baitihi, di rumahnya. Jadi Rasul itu bukan ditanam di masjid, bukan dikuburkan di masjid, tapi sebenarnya di rumahnya, yaitu di bilik Aisyah radhiyallahu anha, yang kemudian ayah Aisyah yaitu sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq minta dikuburkan di sisinya, ya di sisi Rasulullah. Ya, kemudian sahabat yang mulia Umar juga meminta ya dikuburkan di dua kekasihnya, yaitu Rasulullah dan sahabat Abu Bakar. Akhirnya ya berjejer tiga, Rasulullah, sahabat Abu Bakar, dan sahabat Umar. Jadi itu di bilik Aisyah radhiyallahu anha, yang tadinya rumah Rasul itu terpisah dengan Masjid Nabawi. Ya, maka kita kalau ke Masjid Nabawi akan lihat ya yang di atas itu ada tanda hijau, ya cat hijau tertulis hududu Masjidin Nabawi, batas-batas Masjid Nabawi. Ya, jadi tulisannya kuning tapi di apa? Dasarnya hijau. Ya, maka akan terlihat hududu Masjidin Nabawi, batas-batas Masjid Nabawi. Begitu. Kemudian Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah mengatakan, walam yudfan fi masjidihi. Jadi Rasul itu tidak dikebumikan di masjidnya, tidak dimakamkan di masjidnya, tidak dikubur di masjidnya. Waqad wassa al amawiyun al masjid, dan sungguh ya, ya Umawi ya, yaitu kepemerintahan Umawi itu telah memperluas masjid tersebut, Masjid Nabawi, yang akhirnya apa? Fa'adkholuhu fi, memasukkan kuburan tersebut fihi, dalam perluasan tersebut. Ya, artinya karena diperluas masjidnya sehingga masuklah rumah Rasulullah atau kuburan Rasulullah yang ada di rumah ya atau bilik Aisyah itu masuk ke dalam masjid akhirnya. Walaitahum lam yaf'alu, ya alangkah baiknya kalau mereka tidak melakukan hal ini, artinya tidak memasukkan kuburan ke dalam masjid. Wa qabrul Husain al-an, dan kuburan Husain yang sekarang, fil masjid, di dalam sebuah masjid, yatufu ba'dun nasi haulahu, di mana sebagian orang-orang tawaf di sekitarnya, di kuburan Husain. Wa yatlubuna hajatahum, ya kalau wa yatlubuna hajatihim, karena menjadi apa ya maful bi ya jamak muannas salim, sehingga hajatihim, kalau hajatahum begitu. Dan mereka meminta kebutuhan-kebutuhan mereka, allati la tutlabu illa minallah, yang tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah saja.
kasifail mardha, seperti menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu hanya minta kepada Allah supaya disembuhkan sakitnya. Wa tafrijil kurubat, dan juga menghilangkan kesusahan, kesulitan. Ya, wa dinuna ya'muruna an natlubaha minallahi wahdah. Dan agama kita menyuruh kita agar meminta hal itu, kembali kepada hal itu, yaitu meminta kesembuhan, meminta dihilangkan kesusahan, ya, meminta kebutuhan-kebutuhan dipenuhi, itu adalah dari Allah saja. Seharusnya ajaran kita memerintahkan kita meminta hal itu hanya kepada Allah saja. Wa alla natufa illa haulal Ka'bah, dan tidak boleh kita tawaf kecuali di sekitar Ka'bah atau mengelilingi Ka'bah. Ya, maka enggak boleh tawaf di kuburan Husain atau di kuburan siapa begitu. Qala ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, wal yatawafu bil baitil atiq. Maka hendaklah mereka tawaf pada al-baitul atiq, yang dimaksud adalah Ka'bah, rumah tua, yaitu Ka'bah al-Musharrafah. Yang kedua kata Syekh, inna mashhada Sayyidah Zainab binti Ali fi Misr wa Dimashq ghairu sahih. Bahwasanya ya tempat syahidnya Sayyidah ya Zainab binti Ali itu ada di Mesir dan di Dimashq. Ya, ini juga tidak benar. Li'annaha lam tamut fi Misra, karena yang namanya Zainab ya itu tidak meninggal di Mesir. Wala fi Syam, dan tidak pula di Mesir di Syam. Wa dalilu ala dzalik wujudu mashhadin laha fi kulli minhuma. Dan dalil yang menunjukkan itu tidak benar adalah ternyata adanya ya tempat syahidnya Zainab ya fi kulli minhuma, di masing-masing keduanya. Jadi ada kuburannya Zainab di Mesir ya, dan ada kuburannya Zainab di Damaskus, Syam. Ah, ini enggak benar. Masa ada dua? Ya. Ya, apa dibagi? Enggak, ya. Kemudian ya. Jadi yang ketiga kata Syekh, innal Islam yungkiru bina al-kubab alal kubur. Sesungguhnya Islam mengingkari pembangunan kubah-kubah di atas kuburan. Kubah. Jadi ada yang bangun kubah di atas kuburan. Mereka ngomong nyuntuk kubahnya Nabi, yaitu Kubbatul Khadra, kubah hijau. Ya. Wa ja'alaha fil masajid, dan mereka menjadikannya di masjid. Walau kanat sahihah, ya, dan kalau seandainya itu benar, kaqabril Husain fil Iraq, seperti kuburan Husain di Iraq, wa Abdul Qadir Jailani fi Baghdad, ya. Kemudian wal Imam Syafi'i fi Misr wa ghairihim, al manhil am al warid al mutaqaddam. Itu adalah lin nahyil am, ya, adanya larangan secara umum. Ya, yang ada yang sudah terdahulu, artinya enggak benar ya membikin kubah-kubah ya di atas kuburan. Wa haddatsani Syaikhun Shadiq, dan telah memberitahu kepada saya Syaikhun Shadiq, seorang syekh yang dia itu shadiq benar, seorang yang bisa dipercaya. Annahu ra'a rajulan, bahwasanya dia melihat seorang, yusalli ila qabril Jailani, yang sedang sholat di kubur Abdul Qadir Jailani, ya, sholat menghadap ke kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani. Wayatrukul kiblah, dan dia meninggalkan kiblat, artinya tidak menghadap ke kiblat sholatnya. Waqaddaman nasihah lahu, kemudian Syekh ini memberikan nasihat kepadanya. Farofadoha, ternyata orang laki-laki tersebut menolaknya, menolak nasihat yang diberikan oleh Syekh. Wa qala lahu, dan dia bahkan mengatakan kepada Syekh tersebut, anta wahabi, ya, kamu wahabi. Begitu ya. Wa ka'annahu lam yasma' qawlahu sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia itu enggak mendengar
ya, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkataan Rasulullah, la tajlisu alal kubur, janganlah kalian duduk-duduk di atas kuburan, wala tusallu ilaiha, dan janganlah kamu sholat menghadap kepada kuburan. Ini adalah ya nasihat yang diberikan oleh syekh tersebut kepada orang tersebut. Ya, ternyata malah dia menolaknya. Ya, padahal itu adalah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah mengatakan, inna aktsarul masyahid, sesungguhnya tempat-tempat yang disaksikan, ya bisa berarti tempat-tempat mati syahid begitu, ya, fi Misr, ya, di Mesir, banatha ma yusamma bidaulatil Fatimiyah, telah membangunnya, membangun masyhad-masyhad tersebut, tempat-tempat, ya, kuburan-kuburan yang bisa disaksikan tersebut, maksudnya tempat syahid itu yang membangunnya adalah yang dinamakan Daulah Fatimiyah. Wa qad dzakara Ibnu Katsir fil Bidayah wan Nihayah, dan sungguh Imam Ibnu Katsir rahimahullah telah menyebutkan di dalam kitabnya Al Bidayah wan Nihayah qailan anhum, mengatakan tentang ya Daulah Fatimiyah, yaitu kufar, fusak, fujar, mulhidun. Mereka adalah kufar, orang-orang kafir. Jadi bukan orang-orang Islam, tapi orang-orang kafir, fusak dan orang-orang fasik, fujar, orang-orang yang jelek, berbuat kejelekan, mulhidun, mereka itu adalah mulhid. Ya, yaitu menyimpang, ya, zanadiqah, zindik, mu'attiluna lil Islam, yang mereka berusaha menghilangkan ajaran Islam. Jahiduna, bahkan menentang ajaran Islam, ya, wali madhabil majusiyah mu'takidun, dan terhadap madhab majusi mereka meyakini, ya, majusi meyakini. Waha'ula'il kufar, dan mereka orang-orang kufar tersebut, ra'ihim, pimpinan mereka, atau ra'ahum, ya, lama ra'awul masajidah, tatkala mereka melihat masjid-masjid, tamtali ubil musallin, yang penuh dengan orang-orang sholat, wahum la yusallun, dan mereka sendiri itu tidak sholat, wala yahujun, dan mereka tidak berhaji, wayahkiduna alal muslimin, dan mereka dengki terhadap orang-orang muslimin. Jadi mereka itu adalah orang-orang kufar, orang-orang kafir sebenarnya, yang membangun tempat-tempat mati syahid atau makam-makam tersebut sebenarnya. Fafakkaru, kemudian mereka berpikir, fisorfin nasi anil masajid, supaya memalingkan manusia dari masjid. Gimana caranya supaya orang-orang berpaling dari masjid? Artinya ini kedengkian mereka. Faansha'ul kubaba, akhirnya mereka membangun kubah-kubah, wal mazarat, dan juga tempat-tempat ziarah al-kadhibah, yang semuanya itu adalah dusta, enggak benar. Nah ini, jadi supaya apa? Orang-orang Islam berpaling dari masjid, ya, pergi ke tempat-tempat ziarah atau wisata religius dan seterusnya itu. Waza'amu anna fihal Husain bin Ali, dan mereka akhirnya mengira bahwasanya di situ ada kuburan Husain bin Ali, wa Zainab binti Ali, dan Zainab binti Ali, wa aqamu laha ihtifalat, dan mereka mengadakan ihtifalat, upacara-upacara, ya, atau apa ihtifalat itu, ya, upacara-upacara, ya, ya, apa namanya, sajen-sajen rutin dan seterusnya. Liyajdabun nasa ilaiha, supaya menarik orang-orang kepadanya, ya, jadaba, yajdibu artinya menarik, liyajdabun nas, supaya menarik orang-orang kepadanya, wasamu angfusahum bil fatimiyin, ya, tasad turon, ya, dan menamakan diri mereka dengan fatimiyin, ya, yaitu, ya, fatimiyin, tasad turon, untuk menutupi. Ya, jadi sebenarnya orang-orang kafir, ya, bukan orang-orang Islam, tapi mereka mengatakan Fatimiyin untuk menutupi. Liyamilan nas ilaihim, supaya orang-orang condong kepada mereka.
Ya, summa akhadhal muslimuna anhum hadhil bid'ah. Kemudian orang-orang Islam mengambil ini semua atau bid'ah-bid'ah ini semua, allati auqa'athum fis syirki, yang bisa menjatuhkan mereka ke dalam kesyirikan, yang bisa menjerumuskan ya mereka ke dalam kesyirikan, yang bisa memerosokkan mereka ke dalam kesyirikan. Wasarafu laha al-amwal at-ta'ilah, dan bahkan mereka itu mau untuk menghabiskan harta yang banyak, yang tidak sedikit. Harta yang banyak hanya untuk membangun tempat-tempat ziarah dan makam-makam tersebut, karena untuk memalingkan orang-orang Islam dari agamanya, dari masjid. Wahum fi amasil hajah ilaiha, ya, dan mereka itu sebenarnya sangat butuh. Kita lanjutkan. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, wasarafu lahal amwal at-ta'ilah, mereka menghabiskan banyak harta, harta yang banyak, ya, untuk membangun tempat-tempat ziarah dan juga ya tempat-tempat atau makam-makam tersebut. Wahum fi amasil hajah ilaiha, yang sebenarnya mereka itu sangat butuh kepada harta-harta tersebut, lisiroil aslihah, untuk membeli senjata. Sebenarnya butuh, sangat butuh untuk membeli senjata, tapi ternyata ya mereka malah membangun tempat-tempat ziarah dan makam-makam tersebut, ya, ya, tempat-tempat orang katanya mati syahid di situ dan seterusnya. Ini ya mereka lebih mementingkan ini supaya orang-orang Islam itu berpaling dari masjid karena kedengkian mereka. Ya, sebenarnya mereka kepingin ya membeli untuk senjata litifai antinihim wa karamatihim. Ya, ingin membeli senjata untuk membela agama mereka dan juga kemuliaan mereka. Ini karena memang tujuan mereka seperti yang diingatkan oleh Allah. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro itu tidak akan ridho sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Nah, ini. Ya, jadi mereka memalingkan orang-orang Islam supaya mengikuti mereka. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Kita lanjutkan yang kelima, kata Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah, innal muslimin alladzina saraful amwala ala bina'il kubab wal mazarat wal judran was syawahid alal kubur. Sesungguhnya orang-orang Islam yang mereka saraful amwal, ya, membelanjakan harta mereka ala bina'il kubab, untuk membangun kubah-kubah wal mazarat. Jadi ini orang-orang Islam, kalau tadi orang-orang kufar, sekarang orang-orang Islam yang membelanjakan hartanya untuk membangun kubah-kubah dan tempat-tempat ziarah, ya, kemudian dinding-dinding dan ya orang-orang supaya bisa menyaksikan atau berkunjung ke kuburan, itu ternyata la tufidul maita syai'an, tidak bisa memberi faedah kepada mayit sedikit pun. Jadi kubah-kubah tersebut bukan untuk ngayomi mayat. Enggak bisa mayat berlindung di situ, apalagi di hari kiamat nanti enggak bisa. Ya, jangan dikira itu bisa memberi faedah. Begitu juga orang-orang mengunjungi, minta-minta akhirnya orang kepada itu kesyirikan, dimurkai Allah. Jadi sebenarnya tempat-tempat ziarah itu tidak menguntungkan bagi mayit. Itu menguntungkan bagi orang hidup. Ya, akhirnya tempat-tempat ziarah tersebut banyak yang jualan. Ya, jualan kembang, jualan apa begitu. Ya, termasuk ya masuk-masukan uang. Ada ya orang yang ziarah tapi masukkan duit di situ. Ya, mayat enggak sedikit pun mengambil duitnya. Itu juru kuncinya yang ngambil duit. Walau tau hadhil amwal lil fuqara, kalau saja
atau mereka itu memberikan hadhil amwal, harta-harta ini, lil fuqara, untuk orang-orang fakir, la nafa'atil ahya wal amwat, itu akan bisa memberi manfaat kepada orang yang hidup dan orang yang mati. Ya, kalau seandainya memberikan kepada orang-orang fakir, ya mereka akan bisa hidup. Ya, dan juga akan bisa memberi manfaat kepada yang sudah meninggal dunia, yaitu ya dengan adanya pahala yang diterima. Ya, ilman bi annal Islam yuharrimul bina 'alal kuburi kama taqaddama. Perlu diketahui bahwasanya Islam mengharamkan membangun kuburan sebagaimana yang sudah terdahulu. Qala sallallahu alaihi wasallam li Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu, la tada timsalan illa ya tamastahu. Ya, janganlah kamu meninggalkan ya patung-patung di situ kecuali kamu ya hilangkan dia. Wala qabran musyarrafan illa sawaitahu, dan tidak pula kubur yang dimuliakan kecuali kamu ratakan saja kuburan tersebut. Ya, begitu ya Rasulullah mengingatkan kepada sahabat Ali, kamu jangan tinggalkan ya patung-patung kecuali kamu hilangkan patung tersebut. Ya, jangan juga melihat kuburan yang dimuliakan kecuali kamu ratakan saja kuburan tersebut. Ai la tatru qabran murtafian illa kasartahu. Artinya jangan kamu tinggalkan kuburan dalam keadaan tinggi kecuali kamu harus ya meratakannya. Ya, kasartahu sebenarnya memecahkan. Ya, maksudnya adalah memeratakan. Wa ja'altahu qariban minal ardi, dan kamu jadikan hal itu jadi dekat dengan tanah. Ya, artinya jangan terlalu tinggi. Cukup ya untuk menandakan itu kuburan, gitu aja. Ya, waqad sami'al Islamu, waqad samahal Islamu, dan Islam membolehkan ayyur tafa'al qabru, untuk ditinggikan kuburan tersebut, qadra sibrin, yaitu satu jengkal, hatta yu'raf, sehingga diketahui kalau itu kuburan. Ya, jadi enggak usah terlalu tinggi-tinggi sampai dikijing atau dibikin bangunan, enggak usah. Ya, seperti kuburan-kuburan baki, kuburan-kuburan syuhada Uhud. Ya, itu cuma satu jengkal tangan saja. Yang terakhir, yang keenam, ya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kata Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah, wa hadhihi an-nudur allati taqaddama lil amwat, dan nazar-nazar ini yang telah terdahulu bagi orang-orang mati, hiya minasyirkil akbar. Artinya bernazar untuk orang-orang yang ada dalam kuburan, ya kepada orang-orang yang ada dalam kuburan itu termasuk syirik besar. Ya khuduhal khidamul bil haram, ya yang diambil oleh para pembantu-pembantu ya di haram sana, tanah haram. Waqad yasrifunaha fil ma'asi, dan kadangkala ya itu ya, mereka membelanjakan ya nya fil ma'asi, di dalam kemaksiatan, wasyahwat, dan dalam syahwat. Fayakunu sahibun nadri, sehingga sahibun nadar tersebut, wal mu'ti, maksudnya ya harta-harta yang ditaruh di kuburan tersebut atau apa saja yang ditaruh di kuburan tersebut, akhirnya diambil para juru kunci ya tersebut, akhirnya membelanjakan dalam kemaksiatan, syahwat, sehingga pemilik nazar tersebut dan yang memberikan itu berarti syarikuhu fidzalik, membantu atau bersama-sama partisipasi dalam hal itu, dalam hal kesyirikan, maka enggak boleh. Walau a'ta hadzal mal, dan kalau seandainya memberikan harta ini, bismis sodakoh lil fukara, dengan nama sodakoh kepada para fakir, lastafadal ahya wal amwat, sungguh akan bisa memberi faedah kepada orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Watahakkoko lil mutasoddik, dan betul-betul terrealisasi bagi orang yang bersodakoh, mahya mayahtajuhu fi qadha'i hawaijihi, yaitu apa yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan si fakir tadi. Kemudian Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa hayy ya wa habibna fi wa arinal batila batila warzuqna jtinabah wa karihna fi,
Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran, ya itu benar, ya, dan berilah kami karunia untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wa habibna fih, dan cintakanlah kami kepada kebenaran. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu batil. Warzuqna ijtinabah, dan berilah karunia kami untuk menjauhinya. Wa karihna fih, dan buatlah kami benci, ya, kepada kebatilan tersebut. Ya, jadi buatlah kami cinta kepada kebenaran dan buatlah kami benci kepada kebatilan. Ini wallahu taala a'lam bissawab. Baik, ini saja kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.